tsunami Palu yang menimpa saudara-saudara kita beberapa waktu yang lalu di Palu, saya ada ketika tsunami itu terjadi. Dan Bapak Ibu tahu, 4 hari 4 malam saya berada di sebuah hotel yang tidak ada jaraknya dengan lautan. 4 hari 4 malam saya berada di sebuah tempat yang saya tidak pernah tahu bahwa akan ada tsunami sebesar itu. Ketika setiap sarapan pagi, kalau kami makan di restoran hotel, pasti bumi itu bergoyang. Dan kalau saya tanya petugas hotel, kenapa goyang? Orang Palu bilang, biasa Cibu. Itu memang di Palu, goyang terus. Oh, mungkinlah biasa di Palu goyang terus. Tapi tahukah Bapak Ibu, apa yang Allah lakukan dalam perjalanan hidup kami? Dan ini adalah pengalaman spiritual yang menurut saya sangat berharga, bahwa ada berkah di sini. Ketika musibah besar itu terjadi, Allah mentakdirkan kami untuk berada di sebuah lokasi dakwah yang cukup jauh. 12 jam naik mobil, bernama Ampana. Kalau ada orang Palu mungkin tahu. Kami pada saat itu harus berada di Ampana. 12 jam naik mobil itu jaraknya sudah cukup-cukup jauh dari pusat kota Palu. Tapi saya merasakan sendiri bagaimana guncangan itu terjadi. Bahkan pada malam itu semua orang keluar dari rumahnya. Saya melihat tiang listrik itu goyang, hampir-hampir jatuh, dan semua listrik satu kampung mati, sinyal HP hilang. Tidak ada satupun orang di kampung itu yang bisa menghubungi siapapun. Kami seperti hilang di tengah hutan. Bahkan jamaah pada saat itu memutuskan kita harus tetap tablik akbar dalam keadaan mati lampu, dalam keadaan penerangan seadanya dari genset masjid, dan dalam keadaan orang bawa senter HP masing-masing. Kami tetap tablik akbar bersama Syekha dari Palestina membahas Masjidil Aqsa, dan kami tidak tahu ribuan nyawa telah pulang kepada Allah. Dan tahukah Bapak Ibu, bahkan nanti saya keesokan harinya ketika sudah bisa dapat jaringan HP, saya baru tahu pada malam itu keluarga saya, keluarga besar saya, bahkan suami dan anak saya sudah mengatakan ikhlaskan kalau saya tidak pulang. Karena mereka tahunya kami di Palu. Bahkan ibu saya bilang TV tidak boleh menyala. Di rumah TV tidak boleh menyala. Jangan sampai nama saya muncul sebagai salah satu korban. Itu yang mereka tahu. Tetapi yang mereka tidak tahu bahwa Allah melindungi kami. Dan untuk apa Bapak Ibu? Hanya mungkin karena kami masih harus berdiri di hadapan tak semua. Hanya mungkin karena tugas dakwah ini masih harus kami jalani. Mudah sekali bagi Allah Bapak Ibu. 4 hari 4 malam kami menunggu. Bahkan semua masjid yang kami datangi sudah tidak berbekas. Saya kehilangan panitia. Ada panitia saya yang kehilangan suami dan anak-anak. Dan tahukah Bapak Ibu, satu-satunya mobil yang kami rental, bahkan karena saya tidak bisa lagi masuk ke Palu, karena agenda dakwah yang 2 minggu disusun di Palu harus selesai saat itu juga, maka saya harus kembali ke Makassar lewat Poso. Barang yang tersisa di Palu tidak mungkin lagi untuk diambil, dan saya menghubungi panitia bagaimana mobil yang kita rental itu sudah ketemu yang punya atau belum. Mobil itu kami kembalikan, kami isi bensin, kami isi beras, kami isi semua kebutuhan yang saat itu bisa diambil di Ampana untuk masuk ke Palu. Dan ketika saya hubungi, mereka menjawab belum ada yang tahu siapa yang punya mobil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1 minggu baru kami ketemu yang punya mobil. Dan satu-satunya harta yang tersisa bagi dia adalah mobil itu. Kenapa mobil itu juga selamat? Karena dipakai di jalan Allah. Dari pelajaran hidup ini saya menggarisbawahi bahwa betul, dunia ini hanya tempat kita meninggal, akhiratlah tempat kita tinggal. Pada akhirnya kita semua akan pulang kepada Allah. Dunia ini sangat-sangat sementara. Persoalannya bagaimana kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersiapkan rumah kita di surga, rumah yang kita bangun dari salat-salat kita yang khusyuk, rumah yang kita bangun dari ibadah-ibadah kita yang tulus, rumah yang kita bangun dari sedekah-sedekah kita yang tidak berputus, rumah yang kita persiapkan dengan segala keikhlasan kita seumur hidup kita. Demikianlah kita membangun rumah kita di surga. Bapak Ibu kalau masih melangkahkan kaki ke masjid ini, itu karena Bapak Ibu masih membangun rumah tak di surga. Tidak ada orang yang bangunkan ke rumah tak di surga Bapak Ibu. Kita sendiri yang bangun rumah tak di surga. Dan tidak ada orang saling mengurusi. Seindah apa rumah yang ingin kamu bangun, kami hanya bertugas untuk menyampaikan. Bapak Ibu lah yang memutuskan mau menginvestasikan apa untuk akhirat. Satu lagi yang bisa saya garis bawahi Bapak Ibu, ketika tsunami besar itu terjadi di Palu, saya yang bertugas saat itu untuk berdakwah diamanahi oleh saudara-saudara kita di Palestina untuk menyalurkan bantuan ke Palu. Bayangkan kami yang keliling Palu untuk mengumpulkan bantuan bagi Palestina. Orang Palestina Bapak Ibu yang kumpulkan
menemukan bantuan untuk Palu, dan saya saksinya lillahi ta'ala 3 kali pengiriman bantuan dari Palestina untuk Palu. Bahkan kami membangun rumah tahfiz di Palu dari uang saudara-saudara kita di Palestina. Inilah yang saya sebut sebagai uhuwah. Dan kalau mengingat ini, saya pasti merinding, Bapak Ibu. Karena ada kalanya kita membantu dan ada masanya kita dibantu. Ada kalanya kita memberi dan ada saatnya kita diberi. Demikianlah kehidupan. Tidak ada yang abadi tentang posisi kita. Apakah hari ini kita punya atau esok hari kita akan minta bantuan orang lain. Maka saya dimanapun, seperti saat ini ketika kami bersafari dakwah selama 20 hari bersama Dr. Tariq Yusuf Sulaiman, mengelilingi satu masjid ke masjid, mengajak masyarakat, mari kita bantu Palestina. Kami tidak pernah mengukur nominalnya. Tahukah Bapak Ibu, Allah itu maha kaya. Ketika saya konvensi internasional, satu donatur kaya dari Qatar itu mendonasikan sekian miliar untuk Palestina. Apa arti uang kita dengan miliaran yang diberikan, tetapi tidak ada ukuran harta itu di hadapan Allah melainkan keikhlasan. 10.000 yang kita punya, tetapi itulah harta kita yang paling kita sayangi, maka itulah yang dicatat oleh Allah. Perjuangan ini tidak boleh berhenti dan kita tidak boleh meragukannya, bahwa kemenangan itu milik kita umat Islam. Kemenangan sejati itu milik kita semua, insya Allah. Saya tutup intan surullah yang suruh wa'isad rizad da'alakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah yang akan menolongmu. In ahsantum, ahsantum di amfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.